Aku menang seperti biasanya. Aku mau bertarung. Kau, apa kau bercanda? Meow, sekarang aku memilihmu. Lucu sekali. Pikachu, cepat tangani dia. Tapi kan. Meow, ayo lakukan. Pika-pika. Wow, pertarungan yang seru. Pemenangnya adalah Pikachu. Erika, ini kesempatanmu. Ayo lakukan. Aku siap. Coba kalahkan aku. Baiklah, perkenalkan, ini dia Psyduck. Psyduck. Hah, jadi itu lawanku. Aku yakin Butterfree bisa mengalahkannya. Aku percaya padamu. Lihat apa yang bisa dia lakukan. Ini akan sangat mudah. Ada apa denganmu? Butterfree. Kemenangan. Gadisku benar-benar luar biasa. Bagaimana bisa begini? Pokemonku mungkin sedang sakit. Psyduck. Ups. Apakah itu foto Butterfree? Oh, astaga, Psyduck. Kau sedang jatuh cinta ya? Butterfree. Psyduck, ayo bangunlah. Ah, kepalaku. Kalau seperti ini, kita tidak akan menang satu turnamen pun. Butterfree adalah cinta dalam hidupku. Bantu aku lebih dekat dengannya. Ini tidak akan berhasil. Coba lihat pelatih jahatnya itu. Pelatih itu menakutkan, tapi Butterfree sangat cantik. Itu kecil kemungkinannya. Aku akan membantumu merayunya. Aku berutang padamu. Ini cara menggoda Pokemon 101. Psyduck, apa kau mendengarkan? Iya. Kelas menggoda akan membantumu mengesankan Butterfree tercintamu. Dan pelatih jahatnya tidak akan menghalangimu. Kau mengerti? Iya. Bagus sekali. Poin yang pertama. Butterfree sangat menyukai bunga. Bunga. Tentu saja. Ini buket bunga untuk kekasihmu. Gadisku luar biasa. Psyduck, ayo lakukan. Tembak gebetanmu. Psyduck. Aduh. Selesai. Oh ya ampun, apa yang kau lakukan? Dengan kunci brankas ini, Pokemonku akan aman. Aku yakin itu. Ini adalah kesempatanku. Cepat. Kuncinya adalah dengarkan dengan seksama. Nah, sudah terbuka. Voila! Aku mendapatkan Pokeball-nya. Butterfree, ayo keluarlah. Kau siapa? Hai, perkenalkan itu Psyduck. Hai, aku ingin bertanya, maukah makan malam denganku? Itu camilan kesukaanku. Bagaimana mereka bisa makan itu? Silakan duduk. Iya, tentu saja. Aku tidak sabar untuk mencicipinya. Butterfree, apa yang kau lakukan di sini? Psyduck! Hei, tunggu aku! Lari! Cepat lari! Butterfree, kau benar-benar payah. Kau ini jadi kotor lagi sekarang. Mereka benar-benar lucu. Enak sekali. Tidak, ini bukan untukmu. Yang penting adalah kocok sodanya dengan baik. Ada yang datang. Aku akan buka pintu. Jangan sentuh permennya. Ini enak. Siapa di situ? Pengiriman pizza. Tapi aku tidak memesan pizza. Ini gratis. Jangan menolaknya. Baiklah. Tidak ada apa-apa di sini.
kalau begitu minumlah soda. Ini gratis. Ambillah. Iya. Baiklah, terima kasih. Oh, mataku. Ups. Saidak, pergilah. Pakailah tisu ini. Aku tidak bisa melihat apapun. Butterfree. Saidak, itu sangat memalukan. Saidak, sampai jumpa. Sampai jumpa. Butterfree, tolong jangan begitu. Kau kekenyangan permen lagi ya? Berapa kali aku harus memberitahu padamu, jangan makan permen. Lihat yang ada di kotak P3K Pokemonku. Butterfree. Apa? Saidak. Wow, dia keren sekali. Jangan terlalu berharap ya. Saidak, lenyaplah. Butterfree. Oh, Saidak. Aku mendapatkannya. Aduh. Dua Pokemon ini sangat hebat. Air dan api tidak pernah kalah. Hei, diamlah. Ini benar-benar bau. Aku terlalu berlebihan. Anak-anak, ayo sambutlah murid baru kita, Nona Butterfree. Coba lihat tulang itu. Cantik sekali. Tikus, jadi di mana buku pelajaranku? Kamu juga menyukainya. Lihat siapa yang dia pilih. Lihatlah tulang yang aku punya. Hai kamu. Berhentilah menggoda pacarku. Aku setuju, Bung. Ups. Maaf ya, Profesor. Hei, duduk dengan tenang. Bumerang tulang. Butterfree, kamu mau tiket? Terima kasih. Tidak begitu. Bagaimana dengan ini? Mau menonton film? Iya. Menyedihkan sekali. Aku akan selamatkan Blastoise dari rasa malu. Berikan tiketnya. Ini dia. Kamu tidak bisa mengambilnya sekarang. Blastoise, aku akan melakukannya. Hai sayang, aku ada hadiah untukmu. Wow. Apa? Berani sekali dia. Kupikir kamu akan suka. Dacar. Hei, cantik. Aku punya tiket bioskop untukmu. Oh, ini manis sekali. Maaf, itu tidak disengaja. Kamu mau bertukar? Aku sangat suka dengan tulang. Oh, ada camilan. Siapa yang mau bubur gandum? Selamat makan. Oh, Char. Kenapa kamu terlihat sangat sedih? Itu penyebabnya. Bermesraan di depan kita. Lalu kenapa? Sudah selesai dengan bubur gandummu atau... Oh, Butterfree. Aku harus mencobanya sekarang. Hei, tunggu aku. Dengar, aku perlu bicara dengan... Aku mau Butterfree menyukai aku. Kalian berdua ini sangat akrab. Bantu aku memenangkan hatinya. Hei, ada apa? Jadi, kamu mau membantu atau tidak? Oh, iya. Berikan coklat untuk Butterfree. Benarkah? Ide yang bagus. Baiklah kalau kamu bilang begitu. Aduh! Oh, demi paruh. Belum pernah ada yang memberikan aku coklat. Terima kasih. Tolong! Kenapa tidak ada yang mencintaiku? Tulangnya terlalu berat. Aku kesulitan. Siapa yang butuh satu kuas kalau bisa melukis dengan banyak kuas sekaligus? Kamu menggambar apa? Hei, jangan lihat.
Oh, ini dia inspirasiku. Aku dapat inspirasi bagus. Aku sangat lelah. Memperbaiki riasanku. Butterfree, kamu memang selalu menawan. Butterfree, lihatlah lukisanku. Ini hatiku. Dan itu sedang membara. Luar biasa. Semoga saja kamu tidak membakar satu kelas. Api! What? Ada hiu. Hei, pergilah. Oh, sayangku. Aku akan melukis ini hanya untukmu. Kuas ini terlalu kecil untuk hasratku. Nah, ini dia. Aku penyuka goresan yang besar. Butterfree, ayo kemarilah. Lukisan ini aku dedikasikan untukmu. Tidak ada apa-apa. Lelucon yang sangat payah. Karir artistikku terus berkembang. Hasilnya benar-benar sempurna. Kamu ini berbakat. Ini akan bisa lebih baik lagi. Ayo kumpulkan lukisan kalian. Waktunya memeriksa. Aku mau melihat mahakarya kalian. Oh, Butterfree, kerja bagus. Ini indah. Charm, setiap kali kamu selalu membakar kanvas. Ini buruk. Blastoise, kamu melukis apa? Kotak putih, aku tidak melihat apapun. Aku mencintaimu. Oh, ini manis sekali. Pesan cinta untuk seni. Pegang ini tidak dihitung. Kamu gagal. Kelas ini sudah selesai. Hey, Bon. Coklatnya tidak berhasil. Oh, berikan saja bunga. Aku suka. Ini seperti sapu, tidak. Ups, maafkan aku. Aku pinjam biji ini. Hei, apa rencanamu? Hei, berhentilah mengambil makananku. Mau bunga? Aku suka. Iya, orang-orang sekarang sulit ditebak. Jangan menangis, bebek. Hei, Butterfree. Hei, minggirlah, bebek. Butterfree, lihat yang aku punya untukmu. Wow, ini tanaman langka. Oh, dia menggigit. Semua cowok sama saja. Ini keretanya datang. Bagus sekali. Blastoise, tolong aku. Kamu digigit atau apa? Tidak ada yang berhasil, Cubone. Hei, coba lihat. Itu Kak Joy. Kejar dia. Ayo cepat. Oh, hai Butterfree. Cubone. Oh, cantik sekali. Ini untukmu. Aku harus pergi. Huh? Kamu mau pergi kemana? Hei, tunggu aku. Oh, ya ampun, demi Pokédex, dia akan datang. Oh, ini dia. Sudah waktunya. Butterfree, ada apa denganmu? Kamu di sini? Kita harus bagaimana dengan kepompong ini? Aku tidak tahu. Aku sudah tidak sanggup lagi. Ini dia. Ayo, tenanglah, Char. Baiklah, sudah cukup. Sekarang aku tenang. Kita harus jaga kepompong Butterfree. Kamu mau jus? Lalu Pikachu mencium Sleeping Beauty. Mau aku selimuti? Ayo potong rambutmu. Bagaimana dengan musik? Kamulah matahariku. Oh tidak, kelas akan dimulai. Wah, wah, wah. Cepat duduklah para Pokemon muda. Sepertinya semua sudah hadir. Phew, penyamaran yang bagus. Ada apa dengan Butterfree? Tugas kalian menamai Pokemon dengan benar. Yang pertama menjawab adalah kamu. Aku? Baiklah, tidak masalah. Ini adalah Pika. Iya, bagus. Yang berikutnya menjawab adalah kamu. Ya, baiklah.
Aku tahu, ini Patrick. Dasar bodoh. Apa? Salah ya salah. Berikutnya yang menjawab adalah kamu yang di sana. Aku? Baiklah. Ini Pikachu. Salah. Oh ya, ini Pikachu. Bagus, kura-kura. Siapakah yang belum menjawab? Kamu. Ayo, majulah, nak. Permisi, Profesor. Apa? Hai semuanya. Rasanya sangat menyegarkan. Kamu sangat tampan. Dah. Butterfree. Hei, kelas ini belum selesai. Oh, tidak. Oh, seandainya aku punya Pikachu. Kau adalah favoritku. Oh. Jigglypuff! Bisakah kau lepaskan aku? Apa kau lapar? Ini makanan baru untuk Pokemon, Pokegri. Campurannya vitamin, protein, dan karbohidrat yang seimbang. Pokemonmu akan berterima kasih. Iu. Ada apa? Keripik. Tidak, ini bukan makanannya Pokemon. Tampilan yang menawan. Apa? Siapa yang memberimu keripik? Jigglypuff. Aku tidak mungkin bisa mengambilnya. Wow, makanan ini sangat enak. Wow. Saat Pikachu mengeluarkan listrik, itu sangat menyenangkan. Jigglypuff mungkin punya kemampuan yang sama. Serangan listrik. Tidak ada yang terjadi. Oh. Lihat, ini kekuatan Super Pikachu. Apa yang bisa kau lakukan? Jigglypuff! Oh-oh, sebaiknya aku sembunyi di belakang. Apa? Musik? Benarkah? Berapa lama aku tertidur? Jigglypuff, kau di mana? Ya ampun, siapa yang melakukan ini? Kau makan siang dan tertidur. Lucu sekali. Selamat tidur. Koleksi berhargaku sudah lengkap. Ini adalah Pokemon terakhir. Mereka semua adalah milikku. Masih kurang satu lagi di sini. Jigglypuff. Aku butuh Jigglypuff secepatnya. Tapi bagaimana ya? Tunggu sebentar. Aku ingat sesuatu. Bocah yang ada di Pokemon Center itu. Dia memiliki Jigglypuff-nya. Aku akan buat sketsa wajahnya. Awas kau ya. Waktunya makan siang. Aku sangat lapar. Selamat makan, Jigglypuff. Jiggly? Siapa itu yang ada di luar? Seorang pramuka dan Pikachu. Wow. Selamat datang. Beli kue kami untuk menolong Pokemon. Iya, tentu saja. Di mana Jigglypuff? Ayo katakan. Tidak akan. Kita lihat saja, Bung. Ambilkan Pokeball Jigglypuffku. Ha, ini dia.
aku tidak bisa memegangnya. Aku tahu. Jigglypuff akan menjadi milikku. Ada apa? Ini. Sekarang koleksiku sudah lengkap. Hei, kemana perginya? Cepat tangkap dia. Dia pasti ada di sekitar sini. Ha, kau tertangkap. Tidak ada. Di mana dia? Kalian mencariku? Bersiaplah menonton penampilanku. Ada apa dengan Pokeball-nya? Pokemon itu mencoba untuk keluar. Sekarang waktunya untuk solo. Tidak bisa menahannya. Jigglypuff! Tidak, tolong! Diamlah! Masukkan uangnya ke tas. Kami akan ambil semua. Ini! Mereka pikir bisa menakuti kita? Itu Miot! Selamatkan dirimu! Berhenti, polisi! Kami menanganinya tanpa kalian. Pahlawanku yang terbaik seperti biasa. Wow. Pokemon adalah pahlawan super. Pikachu sangat berharga. Seandainya aku punya rekan seperti itu. Ada apa? Tidak ada. Kerja kalian bagus sekali. Kami yang terbaik. Ini tidak enak. Kau suka dengan keripik, kan? Baunya sangat enak. Kena kau. Ayo, ikut denganku. Selamat ya, kau bagian dari timku. Tidak! Kau akan menyesali semua ini. Pikachu, kau ada di mana? Kau tidak bisa kabur. Senyum. Sekarang aku siap. Sambaran petir. Iya, pakaianku membelokkan serangan. Tembak petir semaumu. Tapi akan sulit kalau gelang ini terpasang. Seranganku sudah gagal. Tutup matamu. Kejutan. Ini dia selmu. Selamat datang. Pecundang. Itu tidak lucu. Kau pantas dapat camilan. Pika. Pikachu menghilang. Aku kehilangan jejak Pikachu. Aku sedang mencarinya. Aku mungkin menyarankan pereda stres. Tunggu dulu. Itu Pikachu-ku di dalam sel. Benar sekali. Dia ditahan karena mencuri. Apa? Ini dia buktinya. Aku hanya melakukan tugasku. Pikachu, bagaimana bisa? Aku tidak pernah menyangkanya darimu. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bersalah. Rasakan itu, Bulbasaur. Suara apa itu? Miot? Siapa kucing baik ini? Sangat cantik dan lembut. Pika. Pika, pika. Kau mau bermain? Oh, tidak! Ivy juga tertangkap. Kita harus lakukan sesuatu. Halo? Aku sudah kewalahan. Aku menuju ke sana. Halo, lepaskan Pokemon-nya sekarang. Betapa beruntungnya aku. Apa? Aku penggemar terberatmu. Bisa aku minta tanda tanganmu? Ya, tentu saja. Aku tidak butuh pulpen.
Terima kasih. Oh, Butterfree yang hebat. Incineroar, kumohon, tolong aku. Tidak. Aku tahu. Wow. Lihat ototnya. Ini sangat kuat. Juga cakarnya. Taring. Aku tidak akan pernah sekuat itu. Aku akan membantu. Kuncinya. Lempar. Tidak. Marshmallow panggang ini luar biasa. Tunggu dulu. Akan kusiapkan alat pemadam api. Berselfie. Itu memalukan. Sampai nanti. Tidak ada orang. Pikachu, aku sangat merindukanmu. Ini skop untuk menggali terowongan. Apa yang terjadi di sini? Pikachu? Hai. Hai. Apa kau tidak tahu di mana Phil? Tidak tahu. Baiklah, kembalilah ke sel. Akan kuambil skop ini juga. Alangkah baiknya memasang kunci brankas di sini. Menyebalkan. Pikachu sayangku, bagaimana aku menyelamatkanmu? Sudah aku coba semua. Apa? Ini dipalsukan. Pikachu sudah dijebak. Dalangnya adalah kau. Tidak. Kau. Tidak. Kau. Maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi. Pecundang. Dah. Siapa di situ? Pidril. Aku ini juga penggemarmu. Apa yang terjadi di sini? Camilan. Dari mana ya asal suara aneh itu? Oh, kepalaku. Kembalikan semua yang sudah kamu curi. Wow, itu banyak sekali. Pokeball emas. Oh, kepalaku. Pokeball yang paling langka. Oh, sayangku. Oh, Pikachu jahat. Hei, Pokeballku. Jangan biarkan dia kabur. Sean, sini ku bantu. Aku berhasil. Ayo, tangkap dia. Mereka tidak akan memeriksa ke sini. Seseorang akan datang. Dia ada di sekitar sini. Tertangkap kamu. Hei, apa kalian tidak punya malu? Hei, maafkan kami. Kita harus menunggu. Ini pizzanya. Aku sangat kenyang. Lezat. Tisu toilet. Aku harus berikan pada Pikachu. Ini untukmu. Sekarang dia akan keluar. Itu sudah pasti. Aku sudah selesai. Kalau kamu bersih, maka kamu sehat. Dah. Aku akan masak seperti ini. Kalian di sini kebetulan sekali. Aku butuh bantuan kalian. Kocok adonannya. Ada yang menelponku. Pikachu, kamu baik-baik saja. Hei, suara apa itu? Aku sedang membuat pancake. Luar biasa, aku segera ke sana. Pancake ini enak sekali. Hei, di mana kita? Kita mendapatkannya. Ini pokeball emas. Inilah yang paling berharga. Oh tidak, lari! Pintunya terkunci. Ayo dobrak! Aku menyerah. Kamu boleh memilikinya. Terima kasih ya. Pikachu, siapa mereka?
Polisi ada di sini. Tamatlah riwayat kita. Ini pokeball emas dengan hartaku. Ini keripik emas. Keripik? Kamu bercanda ya? Enak. Semua keributan ini karena sekeping keripik. Kamu akan menyesalinya. Keripik kecil?